sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.